sekarang ini unsur trust, kepercayaan tuh hilang. Jadi kalau saya ngomong sama kolega saya, para profesor kelas dunia di Australia, di Amerika, saya cerita, saya bilang ada teori begini, saya habis riset, terus ini hasilnya begini-begini, saya cerita. Mereka dengarkan, oh iya ya, ada trust di situ. Karena mereka percaya kredibilitas saya, mereka tahu saya mengajar di kampus yang bukan abal-abal, Monash University. Sekarang, begitu saya ke Indonesia, ngopi dengan kawan, saya jelaskan bahwa hadis yang tadi kamu pakai itu menurut para ulama, itu do'if, malah maudu menurut sebagian. Ini teks kitabnya yang menyatakan demikian. Apa dia bilang? Masa sih? Jadi unsur kepercayaan itu tidak ada. Yang dia percaya orang yang sekolahnya tidak jelas, ngerti tasrif saja tidak tahu, beda antara mufrad dengan jamak tidak tahu, kafir dengan kufar, gitu kan? Nah, ini yang malah dipercaya, diundang di televisi, diberi panggung di mana-mana. Makanya gaduh kita ini.